Okey, assalamualaikum. Aku kembali lagi ke jalan Taman Murni 3 ni. Okey, hari ni 21 hari bulan. Ni shelter untuk kucing ni. Siapa-siapa yang nak adopt apa ambil kucing ni boleh. Ini kucing-kucing liar ni. Tidak bertuan ya. Kucing-kucing ni kita dah selamatkan, dah diselamatkan. Okey, ini keadaan banjir pada hari tu, ada buat liputan beberapa hari yang lepas. So nampak gayanya tak ada banyak sangat perubahan lah. Laluan masih lagi digendangi air, cuma ada sikit perubahan air lah. Ada sikit perubahan air, so boleh berdiri lah kat situ tu. Nampak kan, saudara kita boleh berdiri kat situ. Okay, tapi kebanyakan rumah masih belum boleh di masih belum boleh dimasuki lah. Kebanyakan masa-masa masih di tempat pemindahan. Hanya kenderaan pacuan 4 roda saja yang dibenarkan masuk lah. Okay, ini sampan-sampan. Okay, sampan-sampan penyelamat kita. Alright. So nampak masih lagi tenggelam. Masih lagi tenggelam. Masih belum boleh dilalui. Nampak lah. Cuma ada beza, ada penurunan sedikit lah air. Tapi masih belum boleh untuk dilalui. Rasanya penghuni-penghuni pun masih belum lagi masuk ke rumah. Ramai lagi masih berada di pusat pemindahan. Okey, tengok di lorong belakang ni juga nampak ah. Okey, memang air banyaklah. Alright, ya, ini keadaan berlaku di Taman Murni ataupun Jalan Taman Murni 3 di RTB Bukit Canggang. RTB Bukit Canggang. Kawasan ni boleh katakan hampir lumpuh sebab semua ditenggelami air dan masih belum surut sehingga ke hari ini jam hampir pukul 1 petang. Ini laporan 1 petang. Cuma kita ada nampak pergerakan air. Kalau dapat dilihat pergerakan air ni sepertinya semakin keluar. Maksudnya ada tanda-tanda menurun. Tanda-tanda menurun lah. Begitu. So kereta ni sedang berfikir-fikir sama ada nak meredah banjir atau tidak. Begitu semua pak. Yes, kita bersimpati dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Kita memang bersimpatilah dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Perkara ini memang luar biasa. Luar biasa, tidak pernah berlaku di sini. Okey, kita tengok sahabat kita nak masuk lagi. Okey, nak masuk lagi. Mungkin untuk misi-misi yang seterusnya. Masuk dalam ah. Lepas ah. Masih kau ni ya? Oh, okay. So dia cuba untuk masuk. Untuk misi-misi mengangkat barang-barang dan beberapa. Okay, segala barang untuk keperluan ni, untuk pelampung dan sebagainya, dia orang bawa lah. Okay. Cepat. Dia sedang mengkoordinasikan bantuan. Okay, 3 biji ni akan bergerak. Ini 1 biji lagi. Serta dengan bot. Akan masuk. Okay. So, kita lihatlah. Misi. Membantu. Okay. Membantu menyelamat apa yang perlu. Tadi ada kucing di atas pokok. Okay. Buat terlepas. Moment tu tadi. Okay, nampak? Kenderaan ini bergerak. Ini 1 biji lagi. Cuba masuk. Cuma yang ni rim 16. Yang sana rim 17. Kita tak pasti lah. Okey, nampak ah. Ada blok. Tengok. Apa dia orang. So, itu saja laporannya untuk tengah hari ni. So, kita tak dapat nak buat live sebab line tak ada kawasan ni. So, terpaksa saya akan uploadkan di apabila kita ada line telefon nanti. Nampak tu airnya memang okey. Nampak tu bukan sekalang-kalang air dia. Okey. Alright, so kita Wak akan pergi ke lokasi lain. Okey, ini dah jadi macam bendang. Dah jadi macam bendang sawah padi. Okey, jumpa lagi untuk berita seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.